Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel saya, Fisulian. Semoga kalian dimanapun kalian berada, semoga diberikan kesehatan, rezeki, kenikmatan, dan dilancarkan dalam suatu hal apapun dalam menjalankan pekerjaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang menonton video saya, tolong ditonton sampai selesai ya. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Jangan sampai ketinggalan ya, pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Akhirnya sudah selesai. Tinggal kepingan. Kamarnya itu agak padang sekarang. Kemarin kan ada jendelanya, jadi agak gelap. Tapi sekarang sudah padang itu jendelanya, lihat. Itu jendelanya kamar. Coba jelas. Akhirnya kena sinar matahari, kan kemarin belum ada pancaran matahari. Setelah dibongkar jadi bisa padang begini. Kemarin gelap karena ada itu loh, apa itu, ada payungnya itu. Kan sekarang sudah enggak ada, sudah bersih. Jadi saudara, padang semua, padang semua. Ini sudah bersih. Tinggal keping-kepingan batu, bata merah itu, sama kayu-kayu kecil. Ya, alhamdulillah lah, lancar. Setelah bersih-bersih lancar, alhamdulillah. Sekarang sudah enak, 4 hari bisa masuk ke dalam ruangan. Sudah enggak ada itu payannya itu, sudah bisa masuk ke dalam ruangan. Matahari memancarkan cahaya. Kan kemarin nggak ada itu, agak gelap gitu saudara. Ini lihat, ini juga enak kan? Udah enak, udah bersih. Udah bersih semua. Ya, sudah ya saudara. Sebentar lagi mau hujan, itu sudah mau gelap. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara, lancar pembongkaran gubuk saya. Alhamdulillah, berkat doa kalian semua. Alhamdulillah saudara, alhamdulillah lancar. Lihatan, lihatan, lihatan saudara. Padang kan?
Padang, alhamdulillah lancar. Akhirnya alhamdulillah. Ya aku tambah rejek-rejek. Ya. Alhamdulillah saudara, akhirnya pembongkaran gubuk saya selesai. Alhamdulillah. Berkat bantuan Pak Tukang sama Mas Nawab. Begitulah saudara. Dah. Dikumpulkan untuk buat itu, buat api di pawon. Buat api di pawon. Kita akan masaknya di pawon. Buat api di pawon. Saya masaknya setiap hari kan di pawon. Lubang, pawon lubang. Teluk.
bulu di luweng itu. Ini buat api, buat api, buat masak. Keping-kepingan kayu kecil-kecil itu buat masak. Astagfirullah. Astagfirullah. Buat masak. Buat masak. Buat masak enak. Kalau di bawah tuh enak. Saya tiap hari tuh yang masaknya ya di pawon ini. Tiap hari masaknya di sini, saudara. Ini tempat saya masak. Di sini.